Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarus Alkitab kita. Dan saya mengajak semua untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita mengandalkan Tuhan Roh Kudus supaya bisa menerangi setiap ayat-ayat. Hari ini kita akan coba membaca Yeskiel pasal 30. Bersama saya kita satu hati kita doa. Makasih Tuhan. Buat hari ini kami mengucap syukur bisa kembali melanjutkan tadarus Alkitab kami. Singkapkan, berikan rema, hikmat, tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus. Kami siap benar-benar diperlengkapi lebih dalam lagi. Ampuni salah dosa kami, kami percaya setiap kami yang dengan sungguh membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, maka kami akan menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan dan semakin bisa hidup di dunia ini menyenangkan hatinya Tuhan. Yang satupun kami kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita sambil siapkan Alkitab kita ya. Yeskiel pasal yang ke-30 ya. Saya berharap semuanya sehat, sempurna, dan dalam beberapa menit ke depan kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Yeskiel pasal yang ke-30, saudara ya. Kita akan coba membacanya bersama-sama dengan saya, saudara ya. Sebentar saya apikan dulu ini. Warnanya agak ngeblur, saudara ya. 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 Oke. Ya. Mari sama-sama kita baca perikopnya, hukuman Tuhan atas Mesir. Ayat 1 ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, merataplah. Aduh, hari itu. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap, itu adalah saat bangsa-bangsa, pedang datang atas Mesir dan Ethiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir. Dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama dengan mereka. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh pedang, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi. Dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan pada hari itu. Utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat dan mengejutkan Ethiopia yang bersenang-senang dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir. Sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaraan Nebukadnezar Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu. Dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dengan tangan orang-orang jahat, dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, aku akan membinasakan berhala-berhala yang dan meniadakan dewa-dewa dari Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir.
dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir. Sin akan gemetar, Tebe akan direbut, dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pibeset akan mati rebah oleh pedang, dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanes, hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan, dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita membaca tadi, saudara ya, apa yang kita barusan baca dari apa yang kita baca di Yeskiel 30. Ini tentu berkorelasi dengan apa yang kita sudah bahas di pasal sebelumnya, pasal 29. Bagaimana Tuhan itu murka juga atas Mesir. Ini menarik, saudara. Jadi Tuhan itu bukan saja memperhatikan umat pilihannya, dan ketika Tuhan sudah memilih umat pilihannya, Tuhan mengabaikan yang lainnya. Tidak begitu. Terbukti kalau kita membaca pasal 29, pasal 30 barusan soal Mesir, nubuatan tentang kehancuran Mesir. Mesir itu dihukum Tuhan karena Mesir itu congkak, sombong. Kalau di pasal 29 dia berkata, Mesir berkata, Firaun berkata, aku yang membuat sungai Nil. Ya, seolah-olah sungai Nil yang berlimpah air, penuh dengan ikan, dan sumber kehidupan itu karya Firaun dan karya rakyat Mesir atau bangsa Mesir, padahal itu adalah ciptaan Tuhan. Dan karena kesombongan, kecongkakannya, sehingga Tuhan benar-benar mencampakkan Firaun. Berikut bahasa di Yeskiel 29 itu keren. Berikut semua kekayaan sungai Nil, ikan-ikan sungai Nil akan nempel sama Firaun, dan itu semua akan dicampakkan di padang gurun. Itu menggambarkan bagaimana Firaun dan kehebatan Mesir di zaman dulu itu akan menjadi sejarah di masa depan, dan hari ini terbukti. Sudah saya singkapkan di tadarusan kemarin. Orang sekarang kalau ngomongin Mesir bukan ngomongin tentang kehebatannya hari ini, bagaimana kota-kotanya indah, bagaimana pemimpinnya luar biasa hebat, rakyatnya kaya raya, makmur. Bukan. Kalau kita ngomongin Mesir ya cuma ngomongin, oh Mesir yang ada piramidnya ya, oh Mesir yang ada sphinx-nya ya, oh Mesir yang dulu terkenal sama Firaunnya. Cuma itu aja, tinggal sejarah aja. Andai kata Mesir nggak ada sejarah yang hebat di masa lalu, ya mungkin seperti Ethiopia hari ini, seperti Sudan hari ini, yang ya kalau kita ngomong dalam perbincangan global gitu ya, ya nggak ada yang menarik gitu di bangsa-bangsa ini. Dan kembali dalam pasal 30, Tuhan menghukum Mesir. Apa urgensinya Tuhan menghukum Mesir? Wong Mesir bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi ya tadi, Tuhan juga meskipun tidak menganggap Mesir adalah bangsa pilihannya, Tuhan is Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak suka dengan kesombongan, yang tidak suka dengan keangkuhan, yang tidak suka dengan dosa dan lain sebagainya. Kepada Israel kita sudah bahas dalam pasal-pasal Yeskiel sebelumnya, bahwa meskipun mereka bangsa pilihan Tuhan, baik Israel maupun Yehuda, baik Samaria maupun Yerusalem, itu ketika mereka mendua hati pada Tuhan, mereka berbuat dosa, umat pilihan Tuhan ini saja Tuhan hajar dengan penghukuman-penghukuman. Apalagi kalau bukan umat pilihan Tuhan, Tuhan akan hajar juga. Nah sebaliknya, ketika Tuhan menghajar dosa bangsa bukan umat pilihan Tuhan, dalam hal ini Mesir, kira-kira Tuhan bisa memberkati nggak bangsa di luar umat pilihan Tuhan kalau mereka hidupnya benar, berusaha untuk hidup benar dengan ukuran mereka tentunya. Ukuran mereka ini bukan ukuran isi hati mereka, tapi ukuran mereka tuh ukuran duniawi, ya. Bukankah kita semuanya punya skala hati nurani? Dimana kalau kita lihat ada orang susah, hati nurani kita pasti akan empati. Kalau kita
dengar ada kecelakaan di mana saja, bukan di Indonesia, tapi di luar negeri, ada pembunuhan di Amerika, ada apa namanya pembantaian terhadap anak-anak sekolah, itu kan juga melukai hati kita. Kita kan juga teriris-iris gitu. Ya. Bahkan yang terjadi di Rusia dan Ukraina itu nggak ada urusannya sama kita, tapi ketika kita lihat misalnya banyak tentara Rusia yang mati, kemudian juga banyak rakyat Ukraina juga yang hidupnya susah karena rumahnya hancur dan segalanya, kan kita melihat video-video yang di YouTube maupun juga di berita-berita nasional, itu kan juga mengiris hati kita. Ya. Itu ukuran umum. Dengan orang-orang yang melakukan kebaikan menurut ukuran umum, ya kan, menolong orang itu kan baik secara umum. Membantu orang baik secara umum. Memberi itu baik secara umum. Nah, kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik secara umum ini, meskipun mereka belum kenal Yesus, belum kenal Tuhan, apakah Tuhan nggak mengapresiasi? Kita tahu Tuhan Maha Adil. Kalau seperti Mesir yang congkak, angkuh, sombong, dan berdosa saja, Tuhan hajar mereka, Tuhan hukum mereka. Padahal mereka bukan umat pilihan Tuhan. Berarti sebaliknya ketika Mesir itu hidup dengan baik, berusaha berbuat baik pada sesamanya, dengan ukuran-ukuran yang umum, ukuran-ukuran universal, hati nurani, gitu ya. Apakah Tuhan tidak akan memberkati Mesir? Tentu akan memberkati, karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jadi, dengan seperti ini kita juga akhirnya memahami bahwa Tuhan bisa memberkati orang lain, meskipun dia bukan Kristen. Ya. Tuhan langsung loh yang memberkati mereka. Kenapa? Karena mereka secara umum melakukan hal-hal yang baik. Makanya banyak orang di luar sana yang tidak Kristen, hidupnya penuh dengan damai sejahtera bersama keluarganya. Suami istri rukun. Mereka tidak dalam konsep pemahaman bahwa menikah itu sekali untuk selamanya. Mereka tetap dalam pemahaman misalnya laki-laki boleh menikah sampai 4 kali, punya istri 4. Tapi sang suami tidak melakukan itu. Dia tetap setia sama pasangannya, istrinya, sampai mati. Ya, mencintai, bukan karena takut sama firman Tuhan. Ya. Semata-mata takut kalau orang Kristen mungkin setia sama istrinya karena itu kan firman Tuhan. Ya nggak boleh dilanggar. Jadi bukan cinta, tapi karena nggak mau melanggar firman Tuhan. Jadi dia sebenarnya tidak tulus mencintai istrinya. Ya. Kalau orang lain itu dia tidak tahu firman Tuhan. Makanya ya dia, saya bilang tadi, dia bukan melakukan apa hubungan pernikahan itu karena berlandaskan takut akan Tuhan, karena mereka tidak tahu firman Tuhan kan ya, tapi mereka setia saling mencintai sampai tua, hidupnya sederhana tapi bahagia. Kenapa kira-kira, pernah nggak kita bertanya kenapa orang-orang seperti ini kok diberkati kayaknya sedangkan kita yang anak Tuhan tidak? Nah, ini mestinya tamparan buat kita, karena dalam konteks apa yang saya bahas dalam Yeskiel 30 ini, saya mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Bangsa pilihannya, kita orang percaya, ketika berbuat benar ya diberkati, ketika salah ya dihukum. Bahkan orang di luar sana yang bukan pilihannya, bukan bangsa pilihannya, ya kalau salah dihukum. Kalau berbuat benar ya diapresiasi oleh Tuhan. Lalu apa bedanya kita dengan mereka gitu? Ya banyak bedanya, Pak. Bedanya salah satunya kita punya privilege. Ketika kita mempertahankan iman kita akan selamat dalam kekalan. Ya kan? Yang kedua, kita punya privilege. Kita orang yang sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kita yang sudah menjadi orang percaya. Kalau berdosa tinggal minta ampun. Kalau kita sadar, dosa diampuni. Nggak perlu pakai ritual-ritual tertentu yang ngejelimet, persembahkan korban dan lain sebagainya. Nggak perlu. Jika kau mengaku dosa dengan lidahmu, bibirmu saja, dengan hatimu tentunya, maka Tuhan akan mengampuni kalau dia adalah Allah yang setia dan yang penuh kasih. Kalau orang lain kan tidak begitu. Mereka berdosa, mereka harus melakukan ritual-ritual tertentu yang mereka pahami, mereka imani. Panjanglah urusan, kita tidak perlu. Banyak privilege-privilege. Doa kita langsung direct kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Nggak pakai perantara-perantara lagi. Jadi yang saya mau bicarakan bukan kelebihan kita. Kalau ngomong kelebihan kita, mungkin Bapak Ibu lebih banyak paham daripada saya. Karena banyak orang Kristen kadang-kadang membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal, sehingga ketika berusaha untuk mencari kelebihan kita dibandingkan orang lain yang tidak percaya, itu bisa menemukan ribuan ayat. Sedangkan kalau bicara mengenai
apa namanya, bahwa kita juga bisa dihukum. Nah, orang Kristen kesulitan mencari ayatnya. Karena tadi ya, apa namanya, berusaha untuk mencari yang dia butuhkan semata, nggak mau baca Alkitab dengan lengkap. Nah, jadi saya nggak pernah ngiri sama orang lain yang, maafkan saya, bukan percaya. Kalau mereka diberkati, ya saya tidak juga langsung berkata, wah ini ayat mereka dari dukun nih, dari setan nih, dari satan nih. Saya nggak berani begitu. Sebab saya tidak kenal mereka. Bisa saja mereka memang tidak beriman kepada Tuhan. Tuhan saya, Yesus Tuhan kita. Tapi mereka hidup benar, berusaha menjadi manusia yang baiklah, memberkati orang di sekitarnya dan lain sebagainya. Hidup mereka lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau mereka dengan gaya hidup seperti ini akhirnya diberkati Tuhan, ya saya percaya itu berkat dari Tuhan. Ya ada juga orang di luar sana yang dapat berkat dari setan juga, pesugihan dan lain sebagainya. Tapi bukankah orang Kristen juga ada demikian? Ya, saya tahu banget lah saudara ya. Banyak orang Kristen yang hari Minggu di gereja, bahkan jadi aktivis gereja, entah penatua, diaken, jangan-jangan juga pendeta. Ya. Tapi mencari kekayaan dari ya Gunung Kawi misalnya, itu banyak. Itu sesuatu yang enggak asing lah gitu ya. Enggak membuat saya terkejut gitu. Kok bisa anak Tuhan begitu? Kok bisa orang Kristen begitu? Ya karena sebenarnya kita sudah melihat banyak fenomena itu. Ya, saya pernah dalam masa kecil saya diceritakan sama eyang saya, sama mbah saya gitu, ya, tentang satu desa dengan mbah saya. Satu, ya masih relatif, ada hubungan relatif ya, ada hubungan persaudaraan, entah kawin campur atau kawin saudara-bersaudara begitu ya. Karena di desa itu ya saudara semuanya, jangan kan desa itu, desa seberang juga masih bersaudara gitu ya. Masih ada hubungan kekerabatan yang kental lah. Pasti ada kalau di runut DNA-nya, itu masih ada hubungan darah. Itu berarti kan orang Kristen deh. Satu desa itu Kristen semuanya. Ya. Terus ketika saya masih ingat zaman saya kecil dulu, karena di situ di rumah mbah saya, di kampung, di Kunjang, di Kediri, di Wates, kecamatan Wates itu, saat saya SD itu belum ada listrik. Jadi jam 5 itu apa sudah gelap. Jam 5, setengah 6, eyang kung saya, mbah kung saya itu udah pasang petromak ya, dan lampu-lampu templek gitu ya. Lampu petromak ada sekitar 3 atau 4, saya lupa, ditaruh di ruangan-ruangan yang memang masih menjadi spot kita untuk ngumpul-ngumpul kalau malam hari, salah satunya di meja makan, di ruang tengah, ruang keluarga, dan kemudian di bagian area belakang, dapur gitu ya, dan juga di ruang, ya rumah mbah saya itu agak unik gitu ya, antara ruang utamanya yang ada kamar-kamar buat tidur dengan dapur itu beda gedung gitu kalau boleh dibilang gitu ya, harus keluar dulu, terus dengan ruang makan juga beda, sehingga ada teras besar dia yang memisahkan antara ruang makan dengan apa namanya ruang keluarga, ruang tidur itu ya, sehingga harus ada lampu. Saya nggak tahu lah apakah itu konsep rumah orang zaman dulu yang harus ya, kalau sekarang kan rumah kompak ya, mungkin karena mahal juga ya tanah ya. Hari ini kan kita masuk rumah orang itu ya, meskipun bagus rumahnya ya, langsung ketemu ruang keluarga, dapur, meja makan, ruang tamu, kamar mandi, apa namanya, tempat tidur gitu ya, ruang tidur gitu, kamar tidur. Zaman dulu nggak, di rumah mbah saya itu nggak gitu ya. Jadi saya masih ingat kalau saya mau ke belakang ya, pipis gitu ya, buang air kecil malam hari, itu harus keluar kamar, nyusurin lorong, terus ada pintu yang ditutup pakai palang ya, zaman dulu belum ada kunci-kunci slot-slot yang bagus, jadi masih pakai palang kayu gitu, jadi dibuka dulu palang kayunya, kayak rumah zaman dulu gitu, sudah dibuka itu nggak langsung ketemu kamar mandi, ketemu sebuah apa ya, lorong lagi yang harus buka pintu ke kiri, itu mengarah ke dapur ya, dapur kotor di luar, dan ada beberapa kamar mandi, dan juga bisa ada di luar pagernya tuh ada kebun belakang. Jadi cukup mengerikan dengan tidak ada lampu, bayangin gelap gulita ya, untuk ke kamar mandi malam-malam itu benar-benar menakutkan, dan saya tidak pernah berani sendirian saat itu. Saya selalu minta bangunin bapak saya almarhum
atau ibu saya atau siapapun yang ada di ruang tengah yang masih nonton TV. TV-nya pun TV aki. Jadi dicas di aki. Jadi nonton paling cuma 2 hari, 3 hari ya. Kemudian yang saya pagi-pagi setelah TV-nya udah mulai turun. Jadi Bapak Ibu pernah ngalamin nggak TV layarnya turun gitu ya? Bapak Ibu mungkin nggak mengalami ya karena tinggal di kota ya. Tapi kalau, ya kan saya tinggal di kota, tapi pernah punya eyang di kampung, punya TV, belum ada listrik. Jadi kalau akinya atau casan akinya itu sudah mulai tidak kencang lagi ya, mesti perlu dicas ya, mesti perlu dicas lagi. Itu layarnya, layar TV-nya bisa turun gitu, kayak cembung gitu ke bawah. Itu bukan rusak, itu emang udah tanda-tanda bahwa ini akinya udah habis. Nanti kalau dicas lagi akinya, dari pagi sampai sore gitu ya, itu penuh lagi, full lagi. Ya, yang saya mau katakan bahwa ada jam 5 ya, ketika sudah pakai lampu semuanya jam 6 ya, itu atau pagi-pagi ya, seringkali ketika kami bangun pagi-pagi dan sambil lihat eyang nyapu teras depan gitu ya, halaman depan, kami duduk di terasnya atau ada pembantu, kita ambil ngopi-ngopi ya di teras depan, itu ada beberapa tetangga, kita manggilnya Mbah A lah gitu ya. Itu jalannya sambil membungkuk gitu ya, dan sambil kayak tangannya ke belakang begitu, saudara, kayak orang lagi, Bapak Ibu tahu pernah gendong anak dari punggung ya, tangan kita kan biasa nahan bagian pantat atau paha anak kita ya supaya tidak melorot ke bawah. Nah seperti itu, seperti gendong orang ya, saya pikir dulu ya, ini Mbah ini ya jalannya model begitu dan karena udah tua agak bungkuk begitu. Tapi kata Mbah Uti saya, Eyang Uti saya, atau kata Mbah Kung saya, Eyang Kangkung saya, itu kata orang lagi gendong anaknya. Padahal kita nggak lihat siapa-siapa. Jadi sudah jadi rahasia umum, ini orang kaya di situ. Sudah cukup lebih tua daripada Eyang saya. Ya, kalau Eyang saya manggilnya itu sudah kayak om gitu ya. Jadi Eyang saya saat itu umurnya mungkin sudah, let's say, 50 gitu ya, apa 60, 50 mungkin ya, dia sudah 70-80-an begitu ya. Jadi kalau ibu saya manggilnya sudah Mbah gitu ya, kalau saya berarti udah uyut gitu manggil dia, kalau kita manggilnya menurut garis hierarki keluarga ya, Eyang Buyut ya. Itu kaya raya karena katanya punya banyak peliharaan tuyul gitu. Saya nggak ngerti tuyul itu apa gitu ya saat itu ya. Cuma akhirnya ketika gede saya paham ya. Dan saya mendengarkan juga susah matinya. Terus juga ya sekarang ini keluarga besarnya ya tidak kaya raya lagi gitu ya. Hilang begitu aja. Habis aja gitu hartanya gitu. Jadi saya membayangkan bahwa ya memang ada ya. Bahkan orang-orang Kristen yang seperti itu. Dan ketika orang Kristen seperti itu, apakah orang Kristen ini tidak dihukum Tuhan? Gitu kan? Jadi ada juga orang Kristen yang kaya raya dengan kekuatannya sendiri. Di luar Kristen juga banyak tentu orang yang kaya dengan kekuatannya sendiri. Tapi juga jangan kita menafikan atau tidak berpikir bahwa ada orang di luar Kristen yang kaya raya karena diberkati Tuhan. Ya Tuhan memberkati mereka karena Tuhan tahu hati mereka tuh baik. Cuma mereka belum percaya saja sama Tuhan. Bisa saja mereka belum percaya karena tidak ada yang mengenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi mereka memahami Tuhan dengan apa yang diwariskan oleh orang tuanya yang beda dengan kita imannya. Tapi orang ini ya hidupnya benar. Ya. Apakah Tuhan kemudian tidak memberkati orang yang hidupnya benar ini? Kalau kita membaca Mesir yang berbuat salah saja dihukum Tuhan. Ya mestinya kan kalau udah berbuat salah udah diemin aja toh nanti juga dalam kekalan dihukum Tuhan gitu kan. Tapi kenapa Tuhan capek-capek? Kalau kita baca perikop tadi, Tuhan capek-capek seolah-olah menghukum Mesir, ya, menghukum Mesir dengan tadi firman Tuhan mengatakan mengirimkan, memakai Nebukadnezar. Jadi ini juga menarik dalam konteks Yeskiel ini kita baca berkali-kali Babel dan Nebukadnezar dipakai Tuhan pertama untuk menghukum Yehuda. Beberapa pasal kemarin menghukum Tirus, mengalahkan Tirus, dan hari ini kita membaca di Yeskiel 30 menghukum dan mengalahkan Mesir. Jadi ternyata Tuhan bisa pakai juga orang-orang yang namanya
orang tidak percaya Nebukadnezar dan Babel dalam hal ini. Ya, Tuhan pakai mereka. Dan ketika Tuhan pakai mereka, ya mereka menjadi alat kepanjangan tangannya Tuhan kan. Untuk menghukum Yehuda dengan Yerusalem dihancurkan Babel. Tirus kita tahu, sudah saya ceritakan panjang lebar beberapa episode kemarin. Ya, dikalahkan sama Nebukadnezar sama Babel, sekarang Mesir. Jadi Bapak Ibu harus jadi orang yang memahami ini. Jangan jadi orang yang Kristen yang naif begitu. Bahwa Tuhan itu hanya memakai kita, Tuhan hanya memberkati kita, dan berkat itu gak mungkin diberikan kepada orang yang bukan Kristen dari Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa memakai orang lain yang bukan Kristen. Tuhan hanya memakai anaknya, Tuhan hanya memberkati anaknya. Yang hukuman itu bukan milik anaknya, anak itu gak mungkin dihukum, yang dihukum itu orang lain. Tuhan tuh gak mungkin memberkati orang lain, yang diberkati pasti kita gitu ya. Ini konsep seperti ini, konsep yang sangat bertabrakan menurut saya dengan kebenaran yang saya baca di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh dan Bapak Ibu sudah membaca dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, Bapak Ibu akan melihat cara kerja Tuhan yang memang jelas gitu. Ya. Keuntungan kita sebagai umatnya jelas, yang tidak jadi umatnya jelas, kelihatan. Tapi Tuhan juga bisa memakai orang yang bukan umatnya, seperti Tuhan juga bisa menghukum orang yang sudah menjadi umatnya. Nangkep ya saudara ya? Nah, dengan kita memahami ini, kita jadi bisa menata diri kita, menata hati kita, menata pikiran kita. Dan itu yang saya bilang, ya, saya berani berkata dengan usia saya yang sudah hampir setengah abad ini. Banyak orang Kristen yang belum ngeh sampai di titik ini. Dan itu menyedihkan bagi saya. Menyedihkan bagi saya. Orang Kristen ini tampilannya seperti beragama, tapi sebenarnya belum tahu kebenaran dengan sungguh. Nah, bagi saya ya harus belajar lagi. Belajar bukan di sekolah teologi, tapi belajar lewat firman Tuhan. Supaya mengerti apa yang dimaksudkan dengan kebenaran itu. Coba kita lanjutkan, saudara ya, ayat-ayat berikutnya, perikop berikutnya. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun Raja Mesir, dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawan Firaun Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka semua ke negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkan melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya kita akhirnya juga jadi memahami ya saudara ya. Bahwa apa namanya... Nah ini coba nih, coba bayangkan. Kalau kita hanya membaca ayat ini, atau pasal 30 Yeskiel ini, bisa saja orang akhirnya menafsirkan begini. Lihat, kalau kita dipelihara Tuhan, Tuhan itu bisa menghancurkan musuh kita dengan membangkitkan musuh kita lainnya. Jadi musuh kita kan dalam hal ini Mesir adalah musuh Israel, Babilonia juga adalah musuh Israel, musuh Yehuda juga kan. Kita bisa menafsirkan kalau hanya membaca ayat ini, bahwa Tuhan bisa memakai musuh-musuh kita untuk saling berperang satu dengan lainnya, sehingga kita kayaknya keluar lebih dari seorang pemenang. Ada amin, amin. Ya, bahwa Tuhan akan membuat kita lebih dari seorang pemenang. Musuh-musuh kita akan berperang sendiri di antara mereka, dan kita hanya menontonnya saja. Kita mungkin tidak mengalahkan mereka secara kemiliteran, tapi mereka akan hancur dengan sendirinya karena campur tangan Tuhan. Wow, tepuk tangan. Menguatkan iman. Ya, saya termasuk orang yang dulu membaca Alkitab seperti itu atau berkhotbah seperti itu, saya harus akui lah. Ya, di masa muda saya. Di mana jam terbang belum dalam,
yang terbang khotbah. Kemudian juga keintiman dengan Tuhan belum seperti keintiman yang dewasa, ya masih emosional, sometimes intim, bisa nangis-nangis, sometimes redup, ya hampa. Ya kalau sekarang ini saya merasa saya dengan Tuhan tuh sudah intimnya tuh nggak emosional kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu tuh baca ayat itu bisa sambil nangis, tapi habis itu udah, ya dalam artian ada jeda waktu panjang, kayak ngerasa ya biasa aja sama Tuhan, terus tiba-tiba dapat momen lagi bisa berdoa lagi sambil dari hati, hilang lagi. Ada masa-masa di masa muda saya, dalam pertobatan saya di masa muda itu seperti itu. Tapi sekarang saya rasa saya lebih menjadi manusia yang lebih stabil. Ya, masih bisa berkaca-kaca ketika membaca firman Tuhan atau merenungkan kebaikan Tuhan. Tapi tidak membuat habis itu saya akhirnya kendur gitu. Ritmenya sudah bisa saya maintenance, ya. Keintiman, kepekaan, hubungan saya dengan Tuhan tuh lebih bisa saya jaga. Saya loh, bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tuh terus limpah atas kita, sayangnya nggak pernah kendur kan. Cuma kitanya saja yang membuat akhirnya cinta Tuhan tuh tidak terasa ke kita, karena dosa yang kita perbuat membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan secara tidak sengaja. Ya, apa namanya? Kita bisa berkhotbah demikian. Saya dulu berkhotbah demikian. Tapi kalau kita sudah membaca perikop di atasnya tadi, ya, kita kan mengerti bahwa apa namanya, Nebukadnezar dan Babel itu musuhnya Israel itu bukan dipakai Tuhan semata untuk menghancurkan Mesir, tapi bahkan menghancurkan Israel sendiri. Kalau kau baca di pasal sebelum pasal 30 ini kan, Nebukadnezar dibangkitkan Tuhan juga untuk menghancurkan Yehuda. Dan fakta sejarah mengatakan bahwa orang Yahudi akhirnya dibuang ke Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu salah satu cerita yang paling fenomenal di Alkitab kita. Dan banyak nabi-nabi itu muncul di zaman ketika Israel dibuang ke Babel. Termasuk nabi Yeskiel ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita akhirnya memahami bahwa kalau membaca Alkitab sudah dengan utuh, ya kita tentu tidak akan berkhotbah seperti itu. Dan gak salah khotbah begitu. Saudara, kita akan keluar lebih dari seorang pemenang. Musuh kita akan berperang dengan sendirinya dan kita akhirnya menang. Kalau kita membaca hanya ayat ini saja, pasal ini saja, kan tampaknya seperti itu. Babel dibangkitkan Tuhan untuk mengalahkan Firaun. Nebukadnezar dibangkitkan Tuhan untuk mengalahkan Firaun. Babel dibangkitkan Tuhan untuk mengalahkan Mesir. Memang begitu ayatnya. Di perikop ini mengatakan begitu. Tapi kan kita nggak boleh mengabaikan perikop-perikop sebelumnya. Kalau kita berkata bahwa kita pokoknya tenang saja, duduk diam saja, nanti musuh-musuh kita akan mengalahkan diri mereka sendiri, berperang di antara mereka sendiri. Terus kita akhirnya jadi jumawa, kalau dengar khotbah begitu kan kita merasa, wah tenang aja lah, gak mungkin ada musuh yang bisa menyentuh kita. Kita akan keluar lebih dari seorang pemenang. Ternyata Babel menghancurkan Yehuda, menghancurkan kita. Nah, akhirnya banyak orang Kristen itu tidak disiapkan. Pemahaman imannya tidak dalam sehingga tidak disiapkan. Sehingga akhirnya ketika dia salah, terus ada masalah yang diizinkan Tuhan dialaminya, dia bisa gak percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena mendengarkan pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang ngajarnya bagi saya gak benar. Dan ini banyak sekali. Jangan-jangan saudara juga termasuk satu di antara orang-orang Kristen yang pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya kok sakit? Kenapa Tuhan saya kok miskin? Kenapa Tuhan saya kok diturunkan dari jabatan saya? Kenapa Tuhan saya kok di PHK? Padahal saya sudah melakukan hal yang baik. Kata pendeta saya, kalau ngasih persembahan, kalau ngasih persepuluhan, kalau beribadah, hidup benar, kita baik. Kenapa hal-hal yang gak baik ini kok ternyata terjadi atas kita? Apa salah saya? Nah, kita seringkali gitu. Dan ukuran kita misalnya, dosa apa tidak dosa itu sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Kita tidak pernah berpikir misalnya, kita berpikir kalau misalnya kita pukul orang itu dosa, salah. Tapi kita tidak pernah berpikir misalnya kalau kita lebih senang nonton sinetron atau nonton apa film Korea, film seri Korea, terus akhirnya kita karena itu tidak lagi doa hubungan dengan Tuhan, tidak lagi baca Alkitab, kita tidak pernah berpikir bahwa kalau kita tidak doa, tidak merenungkan firman Tuhan tiap hari itu melukai hati Tuhan. Karena bagi kita, nonton video Korea itu ya bukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan.
Tapi dengan melakukan itu ada ritual-ritual khusus yang sebenarnya harus kita bangun untuk membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kemesraan dengan Tuhan yang kita abaikan. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hari-harinya ya tidak ada doa. Doa ada, doa makan, doa tidur, saya bilang. Bagi saya doa makan dan doa tidur itu bukan doa. Ya bersyukur aja. Bagi saya doa, prayers itu adalah ngobrol, curhat sama Tuhan. Ada waktu khusus kita ngobrol sama Tuhan. Dan itu tidak perlu harus ekspresinya lipat tangan, tutup mata. Berapa banyak orang Kristen yang memahami ini? Pulang rumah dari kantor, pulang ke rumah dari kantor capek, langsung nonton Piala Dunia. Habis Piala Dunia selesai, badan udah capek, mata udah capek, langsung tidur. Dan nggak menganggap bahwa yang dilakukan itu salah. Karena mereka berpikir, saya tidak pukul orang, saya tidak menyakitkan orang. Dia tidak berpikir, tidak berdoa, tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak membangun keintiman dengan Tuhan itu dosa. Dia tidak menganggap itu salah. Sehingga akhirnya ketika Tuhan marah, karena sepanjang hidup dia, dia semakin menjauhkan dirinya sama Tuhan karena hal-hal tadi. Dia tiap hari tiap minggu ke gereja. Orang Kristen mana ada yang benar yang tidak ke gereja. Tapi tiap hari dia abaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan murka, Tuhan hajar dia dengan masalah. Terus orang ini, kenapa Tuhan? Aku hari minggu ke gereja kok. Aku nggak memukul orang kok. Aku nggak melukai orang kok. Tapi kenapa semua ini terjadi pada aku? Di mana dirimu? Akhirnya kecewa, tinggalkan Tuhan. Makanya saya mengajak kita tadarus Alkitab supaya saudara mengerti Tuhan itu seperti apa. Ya semoga aja lah. Saya berharap sungguh. Ya. Ada beberapa mungkin belas orang atau puluhan orang yang secara konsisten ikutin saya sejak hampir 3 tahun lalu tadarus Alkitab. Sekarang ini imannya mulai dewasa. Berharap sungguh. Ya. Ya. Entah sudah ada yang bersaksi belum di kolom komentar saya. Rasa belum ada. Entah gak ada sama sekali yang mengikuti full selama 3 tahun ini, saya gak tahu. Tapi saya terus lakukan saja. Terus menerus saya lakukan aja. Sebab saya melakukan ini juga bukan semata untuk agar orang bisa bertobat, tapi saya lakukan ini sebagai tanggung jawab saya, sebagai orang pilihan Tuhan. Dimana Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Saya sedang mengambil peran itu, mengambil tugas itu. Jadi saya percaya jerih payah saya tidak akan sia-sia. Dan saya berharap sungguh saudara yang mendengarkan saya akhirnya memahami Tuhan dengan benar. Hingga akhirnya bisa berekspresi, ya bahkan melebihi apa yang saya bisa ekspresikan pada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, kita akan akhiri tadarusan kita episode ini. Semoga diberkati. Semoga rema yang saya dapatkan, yang saya bagikan memberkati saudara. Dan kalau saudara mendapatkan rema yang berbeda, boleh tolong ditaruhkan di kolom komentar atau di live chat. Sehingga saya juga bisa mendapatkan rema yang kau dapatkan. Kita saling berbagi, mempertajam satu dengan lainnya. Kalau diberkati lewat program ini, bisa di subscribe, bisa di like, dan di share link ini kepada yang lainnya. Semoga dengan demikian akhirnya lebih banyak orang di luar sana yang kenal program ini dan bisa bertumbuh bersama-sama dalam komunitas DWRS Digital Ministry dalam program Deep Talk with Pase khusus bertadarusan Alkitab, membaca Alkitab secara berurutan. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya kami semua diberkati. Tolong kami Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, cakap membaca Alkitab, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus sudah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami silakan tubuh jiwa roh kami. Tidak lupa berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberkati pelayanan kami ini lewat persembahan kasih mereka. Berkati juga mereka yang terus mendukung lewat doa, apa yang mereka lakukan, yang mereka tabur, itu yang mereka tuai. Terima kasih Tuhan,
pertemukan kami di episode berikutnya. Terpujilah Tuhan, hormat syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat. Saya berdoa semua dalam berkat kasih Tuhan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.